selamat datang kembali di channel MCR Gaming bersama gue Kusuma. Dan di vlog kali ini kita akan kembali membuat konten gameplay ya, karena udah lama banget gue gak buat konten gameplay. Jadi langsungnya gue bakalan gas ya. Kita bakalan main pakai new squad dari gue ya, dari nickname gue, dimana disini gue sudah upgrade ya squad yang gue punya ya, walaupun formasinya belum gue tentukan. Tapi di sini gue akan pakai formasi yang gue pakai di tim utama aja, Pak ya. Karena di sini gue bakalan main pakai squad yang baru gue build, Pak ya. Oke, jadi langsung aja kita bakalan melihat tim gue terlebih dahulu ya, dan juga kita akan pergi ke gameplay. Belum lanjut ke videonya, alangkah baiknya buat kalian yang mau top up FIFA Mobile, langsung aja top up di FIFA Play Store, karena di sana tempatnya aman banget, aman, murah, dan terpercaya. So langsung aja kalian lihat dulu Instagramnya, scroll dulu akunnya. Jadi langsung, bukan akunnya sih ya, akun Instagramnya, langsung kalian scroll dan langsung kalian order di sana, Pak ya. Oke, jadi kalau kalian mau order, mau top up buat Star Pass TOTS atau UTOTS, langsungnya top up di sana, Pak ya. Dan jangan lupa juga pakai kode promo dari gue, yaitu MCR01, supaya kalian mendapatkan potongan harga sebesar 20.000 setiap pembelian 12.000 FIFA point. Oke, okay? So langsung aja. Dan ya, jangan lupa lagi sekali gue bilang, pakai kode promo yaitu MCR01, dan jangan lupa follow dan juga order. Oke, okay? Let's go, Pak ya. Dimana gue sudah build squad dari akun gue sendiri ya, yaitu XXDD. Dimana sini gue sudah mendapatkan pemain-pemain yang gue, mungkin ada yang beberapa yang gue pengen sih, Pak, kayak Sidov, Kaka, kayak Ruben Dias, Cody, Carlos Alberto, sama Cole. Nah, mungkin kalian bertanya, "Bang, di mana UTOTS lu?" UTOTS gue udah gue jual ya, oke. Okay? Gue waktu ini claim season dan gue langsung jual, Pak. Karena kenapa? Karena gue ingin nge-keep koin segini, 86 juta segini tuh gue pengen keep untuk gue apa ya? Untuk gue ini, Pak ya, untuk gue nge-upgrade squad nanti, Pak ya. Oke, okay? Buat kedepannya. Jadi di sini overall gue 105 dengan chemistry 100 dengan value 56 juta. So langsung aja ya, kita bakalan gas buat gameplay, oke, okay? Hari ini. Kan tadi kita berhasil dapat icon gratis, Pak ya. Jangan lupa kalian login dan ya, jangan lupa diklaim, Pak ya. Karena kalau kalian nggak klaim, kasihan banget sih, sayang banget sih ya, walaupun untradeable yang atau nggak bisa dijual, tapi setidaknya bolehlah dicoba di squad kalian, Pak ya. Oke, jadi benar, Pak ya, kenapa nggak rasionya ke 800 ya. Dan di sini gue pakai kit dari icon team of the year ya, oke, okay? Team of the season, sorry, white. Oke, okay, langsung ada yang pakai dong white. Sini gue bakalan next time kita bakalan bicara sih, gue bakalan romak formasinya, Pak ya. Oke, okay? Jadi ini tuh konten-konten gameplay ini tuh nggak kayak RTG, Pak ya, beda banget sih ya. Kan karena di sini gue cuma main gameplay di akun ini doang, gameplay Edward, Pak ya. Oke, okay? Dan ya untuk progress juga mungkin nanti gue bakalan update ya, kalau misalnya ada next eventnya lebih bagus, gue bakalan update progress mungkin dan lain-lain. Langsung aja, kayak Peter C, mantap anjir. Itu gue pakai Peter C ya, karena ini kiper gue berhasil dapat di Star Pass. Dan ya, by the way, ngapain nggak gue pakai, Pak ya. Oke, hitung-hitung lumayan lah, ada pemain gratisan di anjing emang. Untung nggak gol, gila. Ini gue lama banget nggak record head-to-head, Pak ya, jadi gameplaynya kacau balau gini. Oke. Aduh, gue nggak lihat lagi si White-nya lari. Oke, Kakak di atas. Sejauh ini sih untuk squad ini lumayan oke lah menurut gue, Pak ya. Nggak jelek-jelek banget lah. Cuma ya begitulah. Mungkin gue si Dop, oke, sentuhan pertamanya si Dop. Cuma gue, dimana gue tadi baru dapat si Dop, Pak ya. Setelah gue ini gacha, bukan gacha sih, setelah gue nyelesain quest. Oke, head. Aduh, anjir. Kenapa, Bro? Oke, nice. Carlos Alberto, Hakimi gue jual ya, Hakimi sama Joe Cancelo gue jual, dan gue ganti sama si Tiang anjir. Dan cuma, aduh, gue ganti sama icon-icon, Pak ya, kayak si Cole sama si Cole sama si Carlos Alberto ya, karena menurut gue mereka berdua sih fullback yang oke menurut gue. Aduh anjir, kenapa gue mainnya kayak Tarkam anjir. Oke, nanti dah gue bakalan tes si Wright, Pak ya. Oke, dan aduh, gue kira exchange loh, mari. Oh, let's go, 1-0 Cristiano Ronaldo, siu. Siu, Cristiano Ronaldo. Kemarin gue salah info, cuy ya. Ya, harusnya gue nggak tahu sih sebenarnya itu exchange apa kagak. Cuma leaks-nya itu sih, cuma aduh, mohon maaf cuy ya, sorry banget ya. Sorry banget coy, salah info buat kalian yang belum nyiapin sih. Oke sih, gak masalah sih sebenarnya. Gak masalah buat kalian nyiapin atau enggak sih, Pak ya. Ya mungkin folder buat itu apa namanya,
ikon kita sekarang, Enovanera Pak ya, buat si Fernandinho kan boleh juga tuh, Premier League pemain Pak, buat kalian yang udah nyiapin Pak ya. Oke. Tenang dong, tenang bro. Oke, kalau Alberto, aduh, bawa lagi. No, gue harus majuin kiper sih. Majuin kiper. Move on-nya nice. Oke, untung di sana. Sebenarnya gue majuin kiper gitu biar dia gue mikirnya dia sih nge-shoot sih. Cuma dia pintar juga sih tadi lihat untungnya masih ada Ashley Cole Pak ya. Oke. Jadi oke, nice. Ayo dapat. Anjir. Oke. Bawa lagi. Ayo Martinez. Oke, Foden. Ai, nang. Di roulette lo. Roulette terus anjir. Udah sampai pusing pala lu roulette terus, Pak. Oke, nice. Digocek Mr. Odado. Oke, si Dop atas lagi sama Danjuma. Ntar sih gue juga bakalan ganti formasi, Pak ya. Enggak stay ke formasi ini karena formasi ini kalau dipakai Edward rada risih. Bukan risih sih, resiko kalahnya tuh gede banget, Pak ya. Cuma untuk saat ini gue pakai ini aja dulu, Pak ya. Oke, mungkin DM yang mungkin kayak tipe-tipenya kayak si Astaga Naga di Vianas, untung agak gol. Mungkin gue bakalan nyari cem-cem yang kayak tipe-tipenya si Tecio Moni itu ya, Pak ya. Karena kan pemain tuh bagus banget, sumpah. Astaga. Oke, okay, nice, kita win ya. Oke. Okay. Let's go, kita win ya. Oke, okay, jadi kita lanjut ya ke match kita yang kedua ya, match terakhir buat video gameplay hari ini, Pak ya. Oke. Okay. A few moments later. Sekaligus match terakhir kita ya buat video kita kali ini, kita akan melawan tim dari. Oke, okay, di sini gua pakai stadium baru ya. Stadium yang ini ya. Stadium yang mirip kayak Gelora Bung Karno anjir. Oke, okay, kita akan lawan VR. Oke, okay, VR titik. Nah, sini gue udah claim ya stadium yang versi malamnya. Jadi langsung aja kita bakalan sikat ya. Kita bakalan coba buat ngalahin ya musuh kita yang kedua ini. Semoga kita berhasil ngalahin ya. Sebenarnya musuh yang kedua ini lebih sebenarnya lebih gigi sih. Ada punya Jota Pak ya. Jota ini salah satu striker yang walaupun kecil ya. Oke, okay, overallnya walaupun badannya juga kecil sih, tapi gameplaynya ugal banget, cok. Bukan ugal ya, ugal gigi lah. Oke, langsung aja Calhanoglu, let's go. Come on, Calhanoglu. 1-0 assist dari Mamang Sidop ya. Oke, let's go. Nice try ini. Oke lah, boleh lah kita gameplay setiap hari Pak ya. Karena menurut gue gameplay gue udah mulai-mulai baik lah Pak ya. Oke, dibanding sebelumnya gue kalah terus tai. Oke, jadi langsung aja kita bakalan coba buat fokus Pak ya. Jangan sampai takabur ya, oke. Karena dari tadi gue takabur terus mainnya. Astaga, itu doang pelanggaran loh. Yes, botak. Oke, langsung aja kali ini. Oke, tenang aja, Acuna di atas. Cih, bahaya banget sih ini. Di finish Jota tuh kan. Udah gue bilang, Jota itu bahaya Pak. Jota itu kayak tai cuy mainnya. Tai, bahaya banget nih orang Pak. Gila, gue langsung aja lah. Nah, gila, Jota ini ngeselin banget sih itu. Waduh, gol kayak gitu bisa masuk loh. Tai lah. Bola-bola kayak gitu bisa masuk loh. Itu si Jota doang yang bisa Pak ya. Oke, langsung aja kali ini. Mungkin gue next bakalan pakai Jota deh. Kalau gue... Kalau misalnya match kali ini di teror sama Jota Pak, jadi langsung aja kali ini Danjuma. Oke, okay, bawa lagi si Dov. Oke, okay, nice. Calhanoglu, Cristiano Ronaldo. Oke, okay, Dalglish, ayo anjing. Oke, okay, hampir. Oke, okay, langsung aja Mayer, Fekir. Oke, okay, Ricardo Kakak jaga yuk. Anjir. Bawa lagi. Astaga, Carlos Alberto ini cepet lolos loh, gila. Beda banget sama Kimi ya. Oke, okay, nice. Untung bodinya kuat loh. Untung body dari Mamang Alberto ini kuat loh. Oke, okay, langsung aja atas Dalglish. Oke, okay, bawa Odado atas lagi. Oke. Okay. Astaga, itu passingnya gimana sih passingnya? Aduh. Gila Ronaldo nih. Oke, okay, udah fokus malah jelek banget passingnya. Astaga, wasit tai. Anjir. Oke. Okay. Mampus lo. Astaga, di body Mayer jatuh Pak Danjuma kali ini. Oke, okay, nice Calhanoglu. Atas lagi ayo Danjuma. Nice Danjuma. Oke, okay, Danjuma. Oke. Okay. Danjuma. No. Aduh, finesse-nya kurang tai. Aduh, finesse-nya Ben Diaz. Oke, okay, back heel, bro. Gila, legend nih, Bos. Oke. Okay. Nice. Atas lagi yuk Danjuma. Ayo nice lari Danjuma lari kasih bola. Ayo Dalglish. Oke, okay, let's go. Kiper dia maju tuh ngapain Pak? Gila, Dalglish langsung aja disikat Pak ya. Oke. Okay. 2-1 nice assist ya Danjuma. Gila kipernya jauh banget maju.
Gue sebenarnya mau ini apa namanya mengumpan ke Ronaldo pak, cuma ya udah deh, mumpung si Douglas bak maju langsung disikat dan gol pak ya. Oke mantap, gila itu permainan macam apa itu pak, crossing jarak jauh pak, anjing bunuhannya pada pemain nice. Astaga, pelanggaran terus, gila ini wasitnya nggak ngerti lah sumpah, wasit kentot anjing. Jangan dicoba. Oke, itu tendangan macam apa anjing. Oke, untuk Peter C pak, ini Peter C nya versi yang nggak pakai topi pak ya. Kalau Peter C yang pakai topi itu mungkin kayak kartu dia yang oke, tenang, mungkin kayak kartu dia yang prime, mungkin kayak gitu pak. Kalau kartu dia yang prime mungkin pakai. Oke, astaga, udah aduh. Oke, bawa lagi. Oke, masih menit 78 ya. Jadi semoga kita mampu menang di match kita yang kedua ya. Karena kalau kita menang, ini bagus banget sih buat rank kita. Nah, di finesse sama Ronaldo, untung gak gol. Anjing, di finesse lagi. Oke, nice. Jangan bilang pelanggar lagi. Kalau pelanggar lagi, bangke lah wasitnya. Pengen gebuk tai. Oke, langsung dan Juma kali ini. Astaga, kakak. Woi, kakak. Mana kowe, kakak? Oke, nice. Oke ya, jangan lupa klik like, comment, share, subscribe. Dan ya, kalian bisa kasih saran aja di bawah siapa pemain-pemain yang harus gue ganti buat squad yang gue bangun sekarang pak ya. Oke, jadi gue pamit undurkan diri. Anjay, undurkan diri, oke. Jadi gue pamit ya, jadi sampai ketemu di konten berikutnya.